Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, gimana kabarnya di sore hari ini? Semoga dulur-dulur semua dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan diberi kemudahan dalam urusannya. Oke dulur, sore hari ini kita tengah berada di Jalan Letjen Sutoyo Medaeng. Ini tepatnya hari Minggu ya, tanggal 26 Juni tahun 2022. Ini kita akan pantau arus balik penumpang mingguan menuju Surabaya dan sekitarnya. Ini diawali pukul 4.25 menit. Masih macet ya ini. Ada Jaya Utama Indo. Ini patas ya dari Jepara, Jepara Kudus Surabaya. Di belakangnya kangnya juga ada patas dari Kota Malang ini. Apana? Penumpang terpantau ramai ini Jaya Utama Indo. Dan Apana? Juga ramai penumpangnya, full ya ini. Pukul 4.26 menit, tentrem ya, ini AC tarif biasa, bisa cepat. Di tol Karanglung ya, dari Malang, penumpang terpantau full. Berjalan melambat menuju dari Malang Surabaya ya, karena situasinya macet ya. Imbas volume yang ramai di hari Minggu sore. Pukul 4.28 menit, sinar mandir mulia. Ini dari Semarang ya, via Pantura atau via Tuban. Ekonomi non AC. Baru sebuah macetan. Pukul 4.28 menit ya, Eka cepat 08 Surabaya, Solo, Jogja, Magelang via tol panjang. Ini persiapan berangkat ya, masih dari garasi. Wush, dan dari arah terminal nih, terpantau bus Mira ya pulang ke garasi. Pukul 4.29 menit dari arah terminal, ini bus Mira juga pulang ke garasi ya. Kapolista. Ini situasinya masih terpantau merayap atau masih macet. Pukul 4:30 tepat. Sinar Jaya, Malang, Surabaya, Jakarta, Bogor. Ini double deck ya. Seat class. Belakangnya ya, ada Restu Pandawa. Ini patas dari Jember ya. Penumpangnya rame ya ini patas itu, dan juga ada patas lagi ya nih, Jaya Utama Indo dari Semarang via Tuban atau via jalur utara Pantura. Pukul 4.31 menit merah. Dari kota Solo juga AC tarif biasa. Berbangnya lumayan ya, ini masuk terminal atau pemberhentian terakhir. Di belakangnya ada bus Bagong dari kota Tulungagung ya ini. AC tarif biasa via tol. Berbangnya juga terpantau rame. 4.32 menit, Surabaya Bus atau Bus Tayo. Dan di belakangnya ada Pelita Indah dari kota Trenggalek ini via tol. Ada tarif biasa ya, persiapan ya. Dan juga tentrem, penumpangnya juga terpantau rame ini. Juga tentrem dari Malang, saya tarif biasa. Jadi woys, langsung buang Pelita Indah. Sudah sedikit mulai lancar ya. 4.33 menit, medali emas ini patas Jatim dari Kota Malang.
Pukul 4.36 menit, ada Harapan Jaya Patas dari Kota Tulungagung dan di belakang ada Mira. Mulai kembali lebih macet lagi. Dari arah terminal ya. Oh, ini bus pariwisata HM Trans. Delegasi SR2. Penumpang terpantau ramai ya ini, Harapan Jaya Patas. Terpantau full. Dan juga ada Mira. AC tarif biasa. Oh, ini masih dari garasi ya Mira, persiapan berangkatnya. Dan di belakangnya bus Bagong dari Trenggalek nih ya. Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Surabaya via tol. AC tarif biasa, ekonomi. Masih terkena macet. Penumpangnya juga terpantau ramai ini. Pukul 4.38 menit ini Gunung Harta double deck ya. Oh, keren sekali ya ini. Seat 1-1, physical distancing. Keren ya. Pukul 4.39 menit, New Bocah Beling Riburon. Ini Sugeng Rayu, Surabaya, Solo, Jogja ya ini. Dari Kota Yogyakarta. Di belakangnya pukul 4.39 menit ada Sudiro Tunggajaya atau STJ Patas Jatim dari Magetan ini, KBHI. Penumpang juga terpantau full. Pukul 4.40 menit, ini situasinya masih macet ya, merambat. Ada 3 bus paling depan Menggala Patas Jatim dari Kota Malang ini. Penumpangnya terpantau rame. Di belakangnya ada bus kota JMP Tol. Ini Pasar Turi, Bungurase. Via tol. Di belakangnya ada Damri ini dari Kota Malang ya. Oh, ini kayaknya Damri dari Madura ini. Terlihat ada tulisannya Suramadu, Surabaya Malang. Ini kayaknya Madura, Surabaya Malang. Ini bisa kasih komen ya yang tahu ya. Asumsi saya begitu. Pukul 4.42 menit, Sugeng Rayu, Surabaya, Solo, Semarang. Ini ATP atau ekonomi. Masih dari garasi ternyata. Kosongan. Di belakang juga ada Sugeng Rayu, Yakuza Riburon 165, Surabaya Solo Jogja ya ini. Masih terjebak kemacetan juga. Sangat padat ini ke arah Terminal Surabaya. Lebih 43 menit, Akas. AC tarif biasa, wah ini legend sekali ya livery dan busnya ini. The real legend. Ini livery Akas, saya ingat ini sejak saya kecil ini. Dan juga ada Akas. Ini juga legend ya, dua bus legend. Pukul 4.46 menit, ada 3 bus langsung ya, Restu. Oh, dari Blitar Malang, ini AC tarif biasa. Di belakangnya juga Harapan Jaya Medium juga dari Blitar, tapi ini via Pare ya. Non ekonomi atau patas. Oh, penumpangnya moyong. Keren ya ini. Dan juga ada Laju juga patas ini dari Banyuwangi. Lumayan ini.
sudah mulai sedikit lancar. Pukul 4 lebih 48 menit. Ini ada Akas ya dari Madura ini patas atau nonekorong. Atau kembali mulai lancar ya. 4 lebih 48 menit Damri. Ini non ekonomi tujuan Jakarta ya ini. Ada Damri lagi juga tujuan Jakarta. Sudah sedikit mulai lancar. Pukul 4.50 menit Bang Mayapada ini bus kota. Double deck ya ini. Pukul 4.51 menit ini bus Bagong AC tarif biasa. Ya tol dari Kota Tulungagung. Oh, penumpangnya berdiri lur, keren ini penumpangnya berdiri. Dan juga ada Eka Cepat Surabaya Solo Semarang. Ini juga ramai penumpangnya. Menurut kamu penumpang dulu ya Eka Cepat. Juga terpantau ramai full ya ini. Keren. Pukul 4.52 menit ada Duo Mira Surabaya Madun Solo Jogja ya ini dari Kota Jogja. Penumpang ramai. Dan di belakangnya ada Mira Sisilia, ini persiapan berangkat ya. Masih dari garasi, ini sudah mulai lancar menjelang pukul 5. Ini terpantau ya sahabat di depan kota CP Tol SOS ini. Pukul 4.54 menit, ada Eka Cepat Lawan Ekonomi Surabaya Solo Jogja. Persiapan berangkat ya, yang tadinya jadi jalur macet sekarang menjadi jalur balap tuh. Belakangnya, pukul 4.54 Harapan Jaya AC tarif biasa. Ini via arteri ya, 94 Sang Idola. Tuh, penumpang juga terpantau rame ini. Keren. 4.55 menit ada Rosalia Indah Eksekutif kelas ya ini, berbodi Avante. Di belakangnya ada Restu Panda. Ini patas Jatim dari Ponorogo. Sekarang menjadi jalur balap setelah tadi jalur macet jalur. Pukul 4.56 menit Handoyo Bondowoso Surabaya Bogor. Wis sos. Pukul 4.56 menit ini ada Putra Mas dari Kota Bojonegoro ya ini penumpang berdiri. Keren keren keren. Mantap. Pukul 5 tepat ini Restu Panda. Patas Jatim dari Malang ya. 5 lebih 2 menit ada Tentrem AC tarif besar dari Kota Malang. Penumpangnya terpantau rame. Pukul 5.2 menit Eka Cepat Surabaya Cilacap. Belakangnya ada Sugeng Rayu Surabaya Jogja Bandung. 5.3 menit ada beberapa bus ya ini. Akas Asri patas dari Jember ini. Penumpang rame ya ini. Belakangnya ada Surabaya Bus atau Bus Tayo. Juga ada Akas Mila Sejahtera. Ini juga dari Jember mungkin ya. 5 lebih 4 menit ada Rosalinda Jember Solo Jakarta. Dan juga ada Jaya Utama Indo dari Semarang via Tuban. Sudah sos ini penumpangnya rame nih. Ini pukul 5 lebih 9 menit Harapan Jaya Patas via tol dari Kota Tulungagung ini. Penumpangnya full. Ini pukul 5.10 menit ya bos, ada berapa bus langsung ini. Wah, ini bus pariwisata dan bus Bagong dari Kota Trenggalek. Wah, penumpangnya berdiri, keren ini. Dan sebagai penutup video kali ini ada dua bus Sinar Mandiri Mulia. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe.